Vale, tô usando. Coba tadi ke sana kan, terus saya coba buka pintunya loh, kok nggak bisa ini. Ada pengen lihat dalamnya. Halo Pak. Kita coba ini. Halo, gimana Bapak? Otak bermasalah tadi Pak. Oh, aman, aman, aman. Sini, sini. Mana tadi bapaknya nih? Nih bapak. Nih, 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 nih. Nah, ambil, 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 ambil. Ambil. Oke Pak, udah Pak. Oke, wait. HP, kita ambilkan HP bentar. HP ku udah ada Pak. HP ku sudah ada Pak. Halo. Halo Pak. Ya sini. Bentar Pak ya. HP saya sudah ada loh. Ah, sudah ada. Ah, oh, nah, yang ini berarti. HP juga sudah ada. Yang ini. Sudah ada kah? Halo. Oh, dia melamun. Leonardo Turayaren. Menjauh dulu nih. Thumbnailnya lupa gua. Ceng. Thumbnailnya ganti. Oke. Oke, jadi start gimana nih, Pak? Mau hidup di kota Pak? Ini makan minumnya. Tuh ambil makan minum dulu bentar. Kita bagi makan minum lagi. Terus habis itu tuh ambil ambil. Ya sudah. Nah habis ini kita ambil KTP dulu Pak. Oke oke oke. Bapak ini nih. Sepertinya dia masih ngelamun Pak itu. Oh, iya boleh. Man. Wah, Bon Jovi. Bon Jovi. Man bagi makan. Udah tadi. Ini udah ambil. Aku. Oke, sip. Nah ini abang ini nih. John Bovi. John Bovi. Udin kah itu? Siapa itu? Reza Simanjuntak namanya. Reza Simanjuntak. Salt Bay kah? Sun Bay itu. Sun Bay saya. Saya Sun. Sun Bay bukan Salt Bay dong. Salt Bay. Usman jangan bikin malu Usman, saya pecat. Sepertinya Bapak ini melamun gara-gara. Kita duluan aja, Bang. Ah iya. Ambil KTP dulu. Cok, mobil bulan. Tandain dulu nih. Ini semoga semoga otak saya enggak konslet lagi nih. Wali kota. Oh ya udah hati-hati, Pak. Udah ikut. Ya udah, ikut yuk. Ayo, jalan-jalan. Ini otak saya ada yang kendur nih, aduh bahaya nih. Enggak apa-apa, santai dikencengin lagi nanti. Ini tadi habis kencengin tadi kan, aduh. Sambil nge-vlog juga soalnya nih, aduh ya. Waduh. Biasa pemerintis, Pak. Iya. Pelan-pelan aja. Betul, Pak. Udah mendaftarkan enggak? Udah daftar, belum dikonfirm, Pak. Oh, belum. Iya. Ada pemerintahnya sih sebenarnya tadi di rumah sakit. Ah, oke. Eh. Aduh. Aman. Duh, selamat. Tergores sedikit lah ya. Berat banget ini. Mau rusak nih berarti. Aku dari. Iya, Pak. Ya, enggak usah ini mobilnya Yaren, enggak usah.
punya Bapak Yaren tuh nggak usah di ini, nggak usah di repair. Aduh kedinginan berat kaki saya nih. Berat banget ini. Kira-kira bisa naik? Oh bisa deh. Waduh, balai kota di bukit lagi ya? Itu dah. Kuat nggak ya? Berasap nih mobil. Ah berasap kah? Iya. Iya berasap, berasap, berasap. Oh, ada, tenang, tenang. Ada yang butuh pertolongan. Oh di gua di rumah sakit aman berarti. Allah kan. Kayaknya enggak yakin saya, Pak. Repair yang enggak usah. Kita balik di repair aja. Enggak usah biar aja. Punya Yaren ini enggak usah dikamu. Kasihan Pak Yaren. Ya hebat. Ya udah nah, kan ada di repair. Bentar aku ambil dulu ya. Aku ada repair juga sih. Bentar. Turun, turun. Mobil. Ih, tau gitu pakai mobilku aja. Oke. Udah. Ntar aku repair dulu. Ya, Ren. Eh, gila dokternya 5 ini. Gemes. Ya. Tadi aku sampai jam 6 IMS ada ya. Aku tadi sebelum badai. Ya, bisa. Oh, okay. Lambat ini, pakai mobilku aja dah. Tadi sih. Ini taruh di garpot aja. Lama aja. Kita nyampe-nyampe kita nih. Jadi susah banget beloknya. Udah lama berasap lagi nih. Aman lah, belum berasap. Aman, santai. Aku belum beli mobil sedan soalnya. Jadi pakai mobil pribadi aja lah dulu. Eh kok kesini? Ada beli perban juga ada, sih ada. Itu. Bapak kita aja, ayo gas. Lama nanti, kasihan bapaknya. Menurut bapak gimana di kota ini, ringan gak? Aman sejauh ini sih pak. Ya, oke. Agak lama mobil ini. Ini mobil dinasnya apa cuma ini doang apa gimana pak? Ada banyak. Oh, cuman kira mobil lain doang. Ya masih. Masih dia. Dalam kantor pribadi aja pak lama. Nah ini kan kenceng. Nah enak ini. Apa ini pak? Honda kah? Jugular. Oh Jugular. Salah.
Ini cuacanya kayak mau hujan gitu. Mendung-mendung gitu, Pak. Iya. Cuma kagak hujan-hujan. Leonardo Tuyaren. Leonardo Tuyaren. Akon. Kalau kayak kerusuhan-kerusuhan di sini sudah mulai ramai belum, Pak? Ramai. Wow. Setiap malam ada terus kok. Cuman karena ini baru banget, betul-betul baru, iya. Baru 2 minggu. Mm-mm. Nah, jadi tuh RP-nya tuh masih kayak belum jalan semua gitu loh. Ini masih yang santai-santai, Pak ya? Iya, masih kayak masa fase libur gitu loh. Tapi ada aja sih tipis-tipis kayak 1-2 perampokan. Terus waduh. Halo, Pak. Aman, Pak. Ya, gitu. Aman. Santai. Sini. Iya. Ke vas bunganya. Oke. Okay. Atau tayotenya ke vas bunganya ambil. Sudah. Nah, ini untuk pekerjaannya di sini. Ke arah mana nih, Pak? Nih, arah lampunya, lampu. Buat apa ya? Mohon maaf, Ibu. Ibu kerjanya apa ya, Bu ya? Kalau boleh tahu nih. Kok cuma berdiri gitu doang? Oke. Untuk awal-awal enak apa, Pak ya? Kenapa? Untuk awal-awal gini kerja? Nah itu karena baru. Pemerintah nggak ada ngasih tahu mana yang bagus. Jadi kita kayak disuruh nyobain semua gitu. Oke. Tapi coba ini deh. Coba dulu awal-awal biasanya tambang batu kan. Oh, mineral ya? Ya, mineral. Biasa itu dulu. Ntar penjahit, penebang, kayu. Oke. Untuk yang sepir bus yang belum ada sih. Belum di fix katanya. Oh, ganti baju saya. Iya. Di sini pilihannya cuma open job tutorial, Pak, sama ganti baju. Hah? Iya kan? Iya. Oh, ini dikasih taunya di sini berarti. Ngambilnya tetap di masing-masing. Okay. Mineral ya, penambang kayu. Penambang mineral ya. Mineral. Oh ya, oke. Ntar di map ada nggak di GPS kita? Disuruh langsung ke sana berarti, Pak ya? Bentar. Apa lihat di website aja, Pak? Oh, Bapak ganti baju aja nih, Pak. Coba Bapak ganti baju. Baju. Udah kerja? Nah, oke, sudah. Ntar saya coba cek lagi. Pak, ini gini. Bapak sebelum kerja, ya. Ini deh, mending lihat harga dulu deh di penjualan.
ada warlock penjualan. Oh, di mana tuh? 374 ya? Iya, ya. Tiga tujuh empat. Oh, di dekat rumah sakit. Kita ke sana. Oke, ayo. Let's go. Salah. Bapak, Pak, enggak apa-apa, santai. Mobil murah ini, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Santai. Saya mau ganti mobil soalnya. Kan kalau rusak ada alasan, ah, oh, sepertinya aku harus ganti mobil. bisa seperti itu, bisa, Pak, bisa, Pak. Yo, mekanik itu bisa modif-modif kan, Pak? Kenapa? Modif-modif mobil tuh di mekanik bisa kan, bisa, Pak? Iya, oh, okay, bisa, okay. Bisa. Rata kanan, kosmetik bisa di bengkel Paleto. Di Paleto ya? Pusatnya Paleto kah? Iya, pusatnya Paleto. Oke, siap. Cabangnya di Sandy Shore. Okay. Tapi biasanya yang ada sih. Biasanya yang ada di Paleto ya. Oke. Okay. Iya. Jalan-jalan aja dulu nanti. Terbang. Anjay. Oh, ini dia nih tempat penjualan. Nah, kita lihat harga-harganya dulu, Pak. Oke. Baju 300, woodpack 700, kemasan ikan, hasil tambang, klik selanjut emas 300, 500, permata, black diamond. Oke, penambang sih kayaknya, Pak, masih menjanjikan ini. Sama ini tebang kayu kayaknya lagi naik harganya. Kayaknya ini random. 700. Oke. Sepertinya ini tuh ini apa kayak diacak terus gitu setiap minggu mungkin. Oke. Kemungkinan ya. Soalnya waktu itu jahitan mahal. Waktu itu kain. Nah, tapi sekarang diganti lagi. Okay, kemarin harga tambang naik banget, tapi sekarang lagi turun. Oke. Berarti Bapak mau ke Karkot dulu sih, iya karkot dulu. Benar. Oh, di situ ternyata dekat. Goblok. Anjay. Oke, Pak. Ini coba deh. Minta nomornya Bapak deh.
Nah, nanti kalau ada apa-apa kabarin. Coba cek nomor teleponnya. Sebentar. Di mana dia, Pak? Setting. Setting terus. Nah, situ ada kan? Pagar-pagar semua kah? Pagar-pagar semua. Oh, berarti slash style fix dulu. Di mana tuh? Di auto T ya? Ah, baru slash style fix. Sudah? Coba cek lagi. Belum. Bentar. Ah, sudah, Pak. Nah, 346 346 0903 0903. Iya. Atas nama San B. Iya, San B. Oke, nah. Ntar kalau ada nih kita telepon dulu, Pak. Oke, itu sudah masuk kan? Oke, masuk. Namanya Leonardo. Leonardo, oke. Okay. Siapa, Pak? Sambe. Warga baru, okay. Pak. Warga baru. Bapak Udin kemana aja dah? Aku tadi nge-freeze di imigrasi. Oke, sip. Kalau ada perlu apa-apa, telepon aja. Oke, siap, Pak. Nah, kalau Anda datang aja ke rumah sakit. Iya, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, kita di jalan. Yuk. Ya. Apa kabar? Mbak, siapa nih? Bentar. Baca website dulu, boy. Kerja di bawah. Kerja tukang penambang kayu. Ini paling cuan katanya. Untuk mengambil jawab penambang kayu, langkah pertama adalah pergi ke koordinat 733. 773, oke, 773, let's go. 733, oh, 733, cok. Wait, 720. 724. Ah, 733, cok. Ini 3000. Kreatif tuh dari mana itu? Dekat tol. Eh? Terus nyari koordinat gimana nih? Aduh. Oh, ini oil. Berarti tuh sepeda. Sebentar. Ini tanda kemana gua nih? Ini update terbaru bukan website. 11 April, coy, ini. Ah, balik patah dulu deh gue.
Tahu kan nih. Aktif indikatornya, cok, mobil. Wah, update lagi dia 128. Atau 082 ya. Nah. Bingung gua. Mana sih enggak nemu lo? Bentar. 1082 itu di mana? Sebentar. 1910. Ini dari 2000. Mesin di shore. Lohe. Ini paleto. Ini ternak. Ini peternakan. Coba ladang pohon mana? Cabai. Ambil batu. Cuci batu. Lubur batu. Lain dermaga. Tukang kayu kemas kayu, tukang kayu pengambilan kayu. Oh di sini sekarang 302. Oke, okay. Let's go.
Jadi ketahuan ya, naik mobil kayak begini warga baru ya. Ayo cok, gua siap masukin dopret ternyata anjir. Di server di sana gila gila banget cok. Keras cok, nggak ada temen. Server baru kayak gini kan cakep nih sebenarnya. Ini ngedrift cok, mobil beginian cok. Gak ngedrift ke bawah maksud gua. Jungkel nanti lo. Kota masih 2 minggu nih. Malah ngedrift. Mahal juga coy, isi bensin 4.000. Starter pack mobil, starter packnya kasih duit. Aduh.
Oke. Oh, ambil di sini. Cakep, hilang depan kap depannya ya. Tukang kayu nih, tukang kayu. Cuma beda server, Lip. Di sana terlalu rame, Lip. Di sini dulu aja, Lip. Kita, Lip. Belum ada yang sefrekuensi di sana soalnya. Kita bikin frekuensi di sini dulu. Bentar. Ntar nih error nih gue nih. Kan kayu. Ini kalau tiba-tiba stream gua berhenti, tau lah ya. Kalau nggak PC gua kendor, OBS gua error anjir. Nggak tahu nih kenapa PC aneh bet dah, pusing kepala gua. Dikit-dikit OBS error, dikit-dikit kabel kendor lah anjir anjir.
Enggak tahu kabel power PSU ke motherboardnya enggak lurus gitu loh, enggak tahu kenapa anjir. Pusing kepala gua. Yang pasti sih listrik gua enggak stabil, ini harus ada UPS. Pusing kepala gua anjir, UPS enggak ada yang murah, cok. Server lain ini, server lain Lipi ya. Penduduknya 44. Potong kayu malam-malam, boy. Lihat aja ini indikator lapar ausnya beda. Apa UPS 780 bagus gak? Apaan UPS ntar makin sakit fisik gua, cok. Nah, kalau UPS-UPS-an males juga gue. Eh, mobil gue bisa ini gak sih? Bisa buka ini gak sih mobil gua? Oh bisa. Oh bisa nih. Oh bisa, siap. Bisa taruh bareng. Boleh. Link Discord aja atau enggak Instagram. Ntar gua cek. Ini server baru ini kota, server kota ini baru 2 minggu lip. Jadi ya kemungkinan gua punya kenalan di sini lebih oke dibanding kota-kota besar yang udah keras-keras orangnya. Udah pada sok keras sok di sana, cok, males gua anjir. Enggak ada teman masalahnya, kalau gua ada teman gua kerasin lagi anjir. Ah, kayu di kantong gue telah penuh. Oke. Maaf. 100 ya per kantong ini ya. Oh, 100. Oke. Okay.
Gue share live kali ya. Ntar guys. Gue WA guys. Sini. 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 Terus share lagi ke Instagram grup lu. Ini dia grup anak-anak gua di Instagram. Ih, kenapa di Instagram gua nongol Berliana Lovel, cok? Mantap kali. Semangat. Ini apa bedanya sama bedanya selain masih baru? Ya pasti ada beberapa beda lah. Karena kota masih baru, jadi kerja itu ya gini, dipermudah, jualnya ke warlock. Warlock itu kalau kita bisa bilang warlock itu NPC lip. Warga lokal nyebutnya. Warlock, warga lokal nih, NPC. Masih banyak warlock. Jadi jual-jual barangnya masih ke warlock, bukan ke orang. Nanti setelah banyak banget penduduknya, ada perubahan tuh. Ada penjahit yang bikin baju, bajunya dijualin ke warga gitu loh, beda. Nunggu sebulan lah, sebulan dua bulan lah mungkin. Baru kotanya normal. Berjalan normal. Sumpah ini koneksi gua kenapa ya? Di HP suka harus di refresh chatnya baru nongol. Di monitor juga gitu. Jadi bingung gue anjir. Jadi Kang Kayu anjir. Ini berapa nih? Coba gue icip 200 apa ya? 200 cok. Banyak cok, 200 cok. Capek juga ya. Ini berapa orang sih? 46 naik. 2 orang lagi masuk kota. Ntar gue cek Discord, ada yang baru, ada ini enggak? Ada info baru enggak di Discord? Ini di mana sih? Chat pelanggan. Share konten. Belum bisa share konten gua, belum di approve. Kayu bisa buat apaan? Kalau aslinya ya, aslinya kayu itu buat bangun rumah. Furnitur. Buat bikin furnitur. Lu nanti kalau punya rumah bisa bikin furnitur. Setau gua sih itu. Ya kayu cok, kayu banyak gunanya cok. Basic aja sih kayu mah sebenarnya buat apaan? Rumah tuh ibarat kayak gini. Mana ya contohnya ya? Lu gimana jelasinnya ya? Rumah itu bisa beli, cuman furniturnya lu bisa bikin. Automated in game, gimana ya jelasinnya ya? Bingung gue anjir. Rumahnya udah ada nih, ini contoh, ini rumah nih, belakang nih. Ini rumah nih. Lu bikin rumah, request rumah, beli rumah gitu misalkan. Tapi dalamnya isinya lu isi pakai furnitur lah, cok. Mereknya Laplace. UPS 2 tahun waranti. Oke.
Oke. Iya, kirim di Discord atau di Instagram. Linknya. Gua mau lihat. Kalau ring light gua kedip-kedip, berarti ini PC enggak aman gitu aja. Masih restart dia, otomatis restart. Ini ring light gua aman. Tadi aja restart sekali anjir, enggak tahu dah, bete banget gua. Ada aja. Oke, sip. Iya, sabar, gua lagi ini dulu. Ntar gua cek. Thank you, Lip. Thank you. Makasih. Nah, pertanyaannya sih si apa ini ya? Eh, pertanyaan si kayu udah berapa nih? 70. Ini gabut sih emang kayak begini doang, capek. Eh, maksudnya bukan bete apa ya? Bosenin, Cok. Namanya orang kerja, Cok. Ya, repetitif. Nih, ininya aja nih tuh suara motong kayunya aja masih belum diubah ini sama dia nih. Masih kayak mukul orang, Cok. Kayak motong sapi bunyinya. Belum penuh-penuh kan? 89 apa 80 berapa tuh? Angka di GTA ini menarik anjir. Oh, 90. Ini mobil gue bisa bawa berapa ya? Kayu lagi naik katanya sih harganya, makanya gua gas. Dan harga-harga jual di warlock lagi di random. Oh, udah penuh. Oh, drop sih ini. Kok drop sih? Cara buka garasi gimana? Kok dorong sih? X. Terus cara bukannya bisa ini garas bagasi ya? Di mana tempat prosesnya? Sebenernya sih nggak ada jalan di sini. Atau boleh apa enggak nih lewat sini gue juga. Oh boleh, Cok, ini ada jalan, Cok.
Matanya, cok, cok. Satu-satu, cok. Cuma dapetnya satu. Penasaran gua. Cara packnya gimana? Gimana sih cara tempat pack di mana tempat pack? Oh depan. Oh ini. Maksudnya pack tuh kayak gimana? Coba penasaran gue. Kemas kayu. Hah? Satu paket kayu. Wow. Seratus kali tujuh. 700 ya. 10.000, 170.000. Oh. Oke. Paham gua. Harganya 700-an tuh. Ini kalau 200 masih dapat duit 140.000 gitu gue. Saya begitu. Gerut sekali nih gua kayak gini nih. Menarik juga nih. Salah. Cok hancur cok, ditendang cok, kayunya cok. Kok ada expirednya sih? Lu yakin dah lu bosen lu nonton gue lu. Lu gak ngobrol lu. Seriusan dah. Enggak sih, enggak apa tuh. Enggak apa, Lip. Enggak bosan, yakin lu.
Lu gak komen soalnya lagi main sambil nonton Champions. I see. Apa mantap, Lip? Ih, anjir. Kecelakaan kerja ntar bahaya, anjir. Ini mantap. Mantap lah pokoknya. Ya, gak bosan karena ambil nonton dulu, ambil nonton yang lain. Soalnya ini cuma gini doang nih tuh. Potong kayu, potong kayu, potong kayu. Lu bayangin dah. Potong kayu, potong kayu, potong kayu. Kayu dipotong, potong di kayu. Tiga kali proses jadi ya, ambil kayu di sana, potong kayu di sini, kemas kayu di sana baru bisa dijual. Ini 200 itu 140.000 untuk sekarang harganya, 140.000. 140.000. Lihat gua di sini. Gak bisa ngeliat tabungan ya di sini ya. Job. Billing. Bang, 100. Oh. 165 ada deh. Bentar. The lock sudah open.
Ah. Gabut juga ya cok, ngemas-ngemas kayak gini cok. Pain ya. Malah gue yang ngantuk anjir, malah gue yang nguap anjir. Habis kelar ini jalan-jalan dulu klia. Lihat teller mobil ada apa, sana ada apa.
rokok dulu kali ya biar enggak bosan ya. Mekanik di Paleto ya. Paleto ada warlock gak sih? Apa nih? Asuransi. Warlock aja bang. Aduh ini. Tadi di mana ya? Lupa gua. Bisa di semua ya? Bisa di semua enggak sih? Bentar. Ini bisa di semua deh kayaknya. Ini bingko. Ini bisa di semua sih. Ada sih bisa di semua ya. Cuma di sini nggak ada warna mulok. Oh di sana nih. Iya nggak ditendang anjing. Packing-packingnya penuh usaha anjir. Packing-packing gak ada teman ngobrol. Nambang mineral jauh-jauh. Nih. Di sini lu tempat ambil batu. Lu ambil batu di sini, terus lu cuci batu di sini. Terus lu baru lebur batunya. Lebur dulu cuci dulu ya. Enggak tahu. Oh, ini doang. Tempat menjual non WL, maksudnya apa tuh? Ini bukan sih?
bukan warga lokal. Penjualan nih. Penjualan, tempat penjualan barang umum non warga lokal maksudnya. Lama lagi ya jalan-jalan. Iya, lama lagi, boy. Jembatan Cahayu. Helen Mansion. Bentar. Hunting cell, hunting location. House for sale. Gudang, gudang. Ntar gue lagi nyari-nyari nih. Ini haze. Minyak, kayu, potong ayam, tangkap ayam, tempat biasa. Tukang kunci kendaraan. Tato, perahu, penjahit. Kayaknya di sini deh. Iya, di sini. Ntar dulu. Ini aja belum gue proses semua, anjir. Masih berapa ini? Tuh, banyak banget, cok. Ntar gue masih penasaran, masa gak bisa taruh di mobil sih, anjir, ini gue? Penasaran gue. 100. Max kan 100 ini? Bener gak? Coba. Mau kan? Ini apa ini? Itu drop. Itu drop bukan bagasi lo ya. Itu drop, cok. Bentar. Penasaran sama bagasi, anjir. Ini apa ini? Bagasi dorong dari depan. Ini drop loh. Tuh. Gue tiba-tiba naik level, anjir. Ntar gue hubungin Pak itu dulu deh. Pak Leonardo nih. Mas, mobil ada bagasinya nggak? Coba kalau gue jalanin hilang gak nih barang? Kan enggak kan? Apa di dalam terus gue mencet F2 gitu. Gak juga. Gue tanya di ini aja ya. Tanya. Guys, mobil ada bagasinya gak sih? Soalnya mau proses barang udah penuh. Mana bilangnya?
adanya dorong. Kontrol mobil nggak bisa, dokumen. Ini emotes. Ini juga gue nih. Kayaknya off deh pak ini IMS ini, Leonardo ini. Iya off kayaknya. Duh. Ini per 100 prosesnya ya.
Coba-coba sih ini gue. Kalau kurang ya kan, bisa kerja yang lain. Oke, pencet kak ternyata cok. Ah, ini dia. Dari tadi, anjir. Thank you mas. Oke, infonya. Dari tadi kek. Lima berarti dikit lagi. Dikit bakalnya 40 kali kali. Ini di pengaturan mana ya, lupa gue display itu. Kalau nggak salah di 5M deh, lupa gue. Pengaturan 5M nya ya. Halo bang. Iya. Udah lama bang kerja di sini bang? Barusan. Saya baru masuk. Oh sama berarti ya? Oh dulu nih kota masih harus banyak ngelakuin. Gimana mas? Ya. Boleh.
lebih enak ya bisa dibikinin. Satu-satu. Ini katanya satunya 700 ini ya. 700 kali 100 dapat 70.000. Kalau giatnya kaya raya dah. Iya, kalau rajin lah ya. Tapi katanya tiap minggu berubah katanya harga di Warlock. Tiap minggu. Iya, tiap minggu katanya. Ini kan warlock yang motor gitu. Di sini nggak ada kan warlock yang motor gitu? Oh, nggak ada kayaknya.
Thank you.
Bang, ini hasil kayu mau dijual kemana ya bang? Ada di ada tengah di kota. Koordinat berapa bang? Koordinat bentar ya, aku cek ya. Kalau nggak salah sih 374. 374 ya bang? Iya 374, coba dicek. Ketemu ya? Oke, sip.